Ya, ini dia kartu MRT saya. Harganya 12 dolar. Kartos 7, 5, dan 12 dolar. Mahal. Berarti ini sisanya masih 5 dolar, Pak ya? Isi pulsa aku berapa? 7. 5 itu bayarnya. Iya, 5 itu remaining. Oh, jadi ini kartunya 12 dolar dan saya dapat pulsa 7 dolar. Oh, 5 dolarnya pembayaran. Oke, kita masuk ke MRT. Masuk MRT, tegering-tegering. Ces, Pak, termasuk besar kali ini. Ini sekolah. Sekali lagi, harga tiketnya kalau tiket kayak gini 12 dolar, dapat pulsa 7 dolar, 5-nya bayar, nanti bisa diisi-isi lagi. Oke, kita lihat M tiket. Naik nomor. Kedop ikut. Nah, kita di sini. Dari ini kita berarti naik. Naik nomor 7 atau 8. Mana kita? Kedop ikut. Nomor 8. Ini kita blue front naik sampai sini. Habis Dhoby Ghaut nanti naik lagi ya? Iya. Oh, habis Dhoby Ghaut naik 8 merah ke 10. Habis 8 ke 10, Pak. 8 10. Ini enggak bisa. Jadi sebelum masuk harus di tempel kartu kayak gitu. Tadi udah buka ya? Hah? Udah habis loh. Tadi cek pulsa dah. Isi pulsa dulu, Pak, coba. 100 ya. Ada sedikit masalah. Ya itu enggak bisa masuk kita. Jadi harus pastikan harus bisa masuk tiket dulu. Mungkin pastikan ada pulsa apa enggak atau yang lain-lain. Isi pulsa dulu aja, cek dulu coba. Mungkin itu waktu dia. Udah benar sekali. Oke, ya seperti ini dia bandaranya. Ini dia sistem map. Mapnya MRT dan LRT. Jadi kita dari sini ya. 6 nanti menuju ke Dhoby Ghaut. Habis ke Dhoby Ghaut kita naik yang merah ke Permadi. Ini kan Marina Bay. Enggak, kita di Beverly. Oh, Beverly. Berarti gimana nih? Ini ke sana apa ke sini nih? Sini dulu kita berhenti baru kita naik lagi di dari promenade ini baru kita naik ke Beverly. Emang tujuan sih apa? Marina Bay, cuman di sini aja. Oh, kita ke promenade di Beverly. Iya, ini habis dari Brooklyn, Bedford, Promenade, Bedford. Oke, mungkin kayak gitulah. Saya ulangi lagi, kalau mau ke naik MRT, jadi beli tiket dulu. Beli tiket, kita pastikan kita mau kemana. Harus tahu dulu tujuan kita mau kemana. Terus itu lihat peta map, habis lihat sistem map ini, nah, kita bisa tentuin kemana arah kita, kemana arah-arah mau ke mana, mau kemana. Kayak ini ada not post banyak orang, Wak. Ini tuh punggol lift to perform dan itu ke Dhoby Ghaut. Oke, sekian dulu mungkin dari saya, nanti ya, lanjut dulu. Lihat nih antri Singapura, negara paling padat, negara sibuk. Orang gila dari Riau. Oh, sibuk sekali. Ini
Oke, setelah turun dari Candi kita terus ke sini. Kita nunggu MRT-nya datang. Nah, ini MRT-nya datang. Jadi jarak MRT-nya deket kali, cuma 1 menit. Oke, kita pertama kali masuk MRT. Jadi nah, pintunya kebuka. Bus. Wah, masih penuh. Jadi kita sekarang masuk MRT. Mau turun kemana? Spiderman, Spiderman. Ya, Spiderman. Kita berada di situ. Habis itu kita naik yang lagi. Namanya Elena. Kita tahu lah namanya apa. Dan MRT-nya cukup bersih ya, bersih sekali malah. Gak ada sampah-sampah. Banyak orang tahu lah orang. Doors are closing. And we let's go. Oh, jam dari kuat. Berarti kalau udah berhenti dia akan terlalu lama. Kayak nih kayak busway Jakarta. Lama lagi. Doors are closing. Salah jalan ya? Iya. Pemandangan MRT. Teluk Lama, please mind. Teluk Lama. Teluk Lama atau Teluk Belanga tadi ngomong? Belanga. Pengarangnya Teluk Lama gitu kan? Sebelah kanan. Jadi, semoga suatu saat nanti ya, atau Indonesia di sini Jakarta mau punya MRT ya. Paling nggak keren lah kayak gitu. Enak. Kemana-mana tuh kota naik mobil ya, jadi gak macet. Kalau macet kan gak enak, kalau gak enak gak mampu sebuah ngobrol. Ayo nih bro, banyak sekali orang. Sama Andi reserve. Wah, Singapura sangat sibuk sekali. Dari luar pojokan langsung penuh. Gimana menurutmu Singapura? Sok cool dia, padahal cool tingkat sok dia, bro. Ya pokoknya ikuti terus perjalanan kita dari pagi sampai malam. Kalau malam sampai pagi itu berbeda. Betapa banyaknya lift, grip. Oh, siapa tahu di sana mencar, Wak. So busy, Wak. In here, very busy.
Sangat sibuk pemirsa. Oh, orang Singapura jalannya cepat. Stasiun MRT ya. Selamat orang Indonesia. Halo, dada bu, nanti masuk YouTube nih. Hah? Enggak, saya main YouTube, video-video gitu. Oke, ternyata kita ada orang Indonesia, orang Padang bu, Padang bu. Boleh sama Pak Ali. Berapa?